anak aku, aku tarik dalam masalah. Dia terlalu muda untuk melalui semua ujian ni. Makcik Kemboja menangis, sedih anak masih muda terpaksa terjerat dalam kontroversi. Usahawan sensasi, Maria Yaakob, 47 yang dikenali sebagai Makcik Kemboja menangis, memohon maaf kepada anak lelakinya, Izwan Hafsham disebabkan terjerat sama dalam isu kenyataan, orang Melayu malas. Makcik Kemboja menangis, mohon maaf kepada anak. Menerusi hantaran di TikTok, Makcik Kemboja berkata anak lelaki tidak seharusnya terjebak dalam isu kontroversi tersebut kerana usianya masih mentah dan terlalu muda untuk menghadapi masalah kini. Dia bagaimanapun berharap agar Izwan kuat menghadapi ujian hidup. Dalam hantaran yang sama, dia juga menyifatkan apa yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah dan perlu kuat demi pekerja-pekerja yang memerlukan dirinya. Saya minta maaf pada Izwan, anak saya sebab telah tarik awak dalam masalah ini. Saya minta maaf sangat-sangat pada Izwan. Saya rasa tak sepatutnya tarik Izwan di usia yang begitu muda dalam masalah ini. Tapi saya harap, Izwan kuat dan Allah tahu apa yang tersirat dalam hati ibu. Saya kena kuat untuk anak-anak saya. Kena kuat pekerja-pekerja saya yang masih mengharapkan sumber rezeki daripada syarikat saya, katanya. Tak boleh tidur malam fikir nasib anak. Dia juga mengakui tidak boleh tidur malam disebabkan memikirkan nasib anaknya yang terpaksa melalui tempias kecaman netizen dan masalah yang timbul disebabkan kenyataannya baru-baru ini. Sambil menyeka air mata, wanita itu memeluk anaknya sambil menghadiahkan kucupan hangat seorang ibu. Ibu semalam tak boleh tidur, fikir kenapa aku jadi ibu. Anak aku, aku tarik dalam masalah. Dia terlalu muda untuk melalui semua ujian ini, luahnya. Makcik Kemboja kemudiannya ditenangkan oleh anak lelaki dan meminta agar tidak menyalahkan diri sendiri. Ujarnya, dia tidak mahu melihat ibu bersedih dan akan sentiasa bersama dengannya pada setiap masa, tidak kira waktu susah atau senang. Saya kuat macam ibu, saya kan anak Maria. Ibu jangan sedih. Saya sentiasa dengan ibu. Kita akan lalui bersama, segala kebenaran itu akan terbukti nanti, pujuknya. Dalam pada itu, dia meluahkan rasa syukur dan berterima kasih kepada para pelanggannya yang menghantar pesanan terus, DM, serta mendoakan dirinya agar terus kuat. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.